Alhamdulillah, kami cukup berbahagia dan bersyukur pada hari yang berbahagia ini. Ini saya lebih melihat sebagai kembali ke alma mater, berjumpa dengan para guru kami, sekaligus bersilaturahim dalam kapasitas sebagai jabatan kepala kantor wilayah. Dari hasil silaturahim ini banyak hal yang kita bicarakan, bagaimana sinergisitas antara UIN dengan Kanwil dalam rangka membangun masyarakat Aceh khususnya ke arah yang lebih bagus. Banyak hal, yang pertama ada kerjasama yang sudah terbangun, nanti kita akan perkuat. Kemudian ada beberapa hal yang barangkali yang baru juga kita akan lakukan, termasuk untuk kegiatan-kegiatan di Kanwil, termasuk penguatan pendidikan, itu juga akan kita buat semacam MOU. Kemudian juga di bidang penguatan hukum Islam, zakat wakaf produktif, juga akan kita kerjasama dengan UIN nantinya. Dan banyak hal lain yang semua kegiatan di Kanwil itu sangat sesuai dengan apa yang dimiliki oleh UIN. Jadi insya Allah kita bisa bekerjasama dan bersinergi untuk ke arah yang lebih bagus. Saya kira ini sebuah momen yang sangat strategis dan fundamental dalam rangka kita membangun sinergisitas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang antara Kanwil Kemen Aceh dan juga UIN Aranegri. Dan banyak program-program yang bisa kita sinergikan. Dan saya pikir UIN Aranegri Kanwil kuat karena ikatan hebat. UIN Aranegri Kanwil gemilang karena program sinergitas yang gilang gemilang. Banyak sekali program kerjasama dalam rangka ikatan ini yang luar biasa, bahwa kita sudah membangun MOU dengan Kanwil dan akan kita perbarui lagi karena banyak program-program baru yang sedang kita jalankan. Salah satu adalah program PPG, kemudian juga program analisis atau asesmen pejabat di Kanwil Kemenak dan juga UIN Aranegri. Kemudian juga program-program lain seperti program manajemen haji dan umrah, kemudian juga program penguatan madrasah binaan, dan juga program madrasah laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Aranegri, dan banyak program lain yang segera akan kita kembangkan bersama di masa yang akan datang. Ma'an Nasotir. Ma'an Nasotir. Together we can.